Di penjara. Cuman kita lihat suami. Sini di papa deh. Di sebelah sana masih sangat luang sekali. Jika ada yang berminat silakan. Geser lagi yang belakangnya, belakang di sebelah sana. Terlalu selesai ya, Pak? Cukup? Ada teman-teman rombongan masih di luar? Sudah ya? Sudah masuk semua. Oke, kalau sudah masuk semua, saya segera mulai. Sudah siap semuanya? Ya. Sebelah sana, mana sana sudah siap semuanya? Ya. Jelas. Sebelah sana, sebelah saya, jelas, Bapak Ibu? Boleh. Ada kalian, ada kalian? Sudah. Petualangan Serina, mana ada sama Serina? Ada yang tahu petualangan Serina? Ah, gak tahu, beda jaman ya petualangan Serina. Itu bilang jaman. Bentuknya apa? Bentuknya seperti apa? Yang boleh lebih. Besar. Oke, boleh, ada yang lain? Bentuknya. Dari luar sadar atau tidak, ternyata sebagian besar orang mengira bahwa yang namanya Observatorium Bosca adalah gedung ini, ya tidak? Belakang gedung ini itu masuk kompleks Observatorium Bosca. Di dalamnya banyak teleskopnya dan banyak gedungnya. Nah, gedung ini dan teleskop ini hanyalah salah satu gedung dan teleskop di Observatorium Bosca. Nah, teleskop yang lain kemana ya? Katanya ada banyak teleskopnya. Ada yang tahu? Enggak. Nah, langsung saja kita kenalan dengan teleskopnya. Nah, kita masuk. Nah, sama seperti rumah-rumah itu, gedung ini hanyalah salah satu rumah teleskop di Observatorium Bosca. Gitu ya. Sudah foto-foto banyak sekali. Panjang teleskop ini ada yang bisa mengira-ngira berapa kira-kiranya? Tepat saja, bukan ujian, jangan takut salah. 1:11 ini dan 1:11 ini sama terlihat? Terlihat? 1:11 ini dan 1:11 ini. Jadi cahaya bintang masuk lewat tabung depan, kemudian cahaya bintang bertemu dengan lensa. Tahu lensa? Ada tahu lensa? Tahu ya, buat kaca pembesar itu ya. Nah, kalau kaca pembesar kan kecil ya kacanya ya, lensanya kecil ya. Kalau di teleskop ini besar, diameternya 60 cm. Besar. Kok bisa saya sekurus ini?
bisa menggerakkan benda sebesar ini dengan dua jari. Ada yang tahu rahasianya? Punya ilmu? Enggak pak, saya enggak sakti. Suruh pusat aja mau pusat. Alatnya apa bu? Nah, mengapa teleskop ini namakan teleskop ganda? Ganda artinya apa? Atas bawah beratnya sama, kiri kanan beratnya sama, depan belakang beratnya hampir sama, menggunakan sistem tuas. Pernah main jukat-jukit adik-adik? Pernah ya? Tapi di jukat-jukitnya kita bisa mengangkat teman. Sekarang, teleskopnya ketinggian. Saya terbuka lagi ya. 1, 2, 3. Progresnya bagus. Kedua, kita ada perawatan setiap minggu, kita cek lensanya, kalau kotor kita bersihkan. Nah, jadi di sebelah toko souvenir di sana ada divisi bengkel ya, teknik bengkel. Jadi di sana ada teknisi. Sebelah sana, barang-barang yang dicek lagi dan sebagainya. Di sana ada teman saya bercerita tentang astronomi dan observasi.